Viral Kapolsek Torgamba, AKP Luhut Bapit Sihombing bersama istrinya ribut dengan Bribka Revo Sitorus di rumah asrama Polsek Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Labusel, pada Minggu, 12 Maret 2023. Dalam video amatir, terlihat Kapolsek Torgamba dan istri mendatangi rumah Bribka Revo sambil marah-marah. Mereka marah lantaran kesal mendengar suara bising dari lato-lato yang dimainkan anak Bribka Revo. Terlihat anak Bribka Revo Sitorus yang diperkirakan berusia 5 hingga 8 tahun, hanya bisa terdiam melihat oknum Kapolsek itu membentak-bentak orang tua. Istri Bribka Revo lalu bertanya, kenapa rupanya dengan permainan lato-lato? Mendengar jawaban istri Bribka Revo, emosi AKP Luhut Bapit langsung memuncak. Ia lalu mengancam dengan mengatakan bahwa tinggal di asrama bukan hak Bribka Revo. Bahkan istri AKP Luhut Bapit Sihombing sempat merendahkan istri Bribka Revo dengan mengatakan, kau itu kain lap. AKP Luhut Bapit Sihombing lalu mengancam akan mengusir Bribka Revo dari asrama. Melihat Bribka Revo, AKP Luhut Bapit lalu bertanya apakah anggotanya sudah membuat permohonan tinggal di asrama. Istri Kapolsek Torgamba ini sempat mengejek istri Bribka Revo dengan menggoyang-goyangkan pantatnya. Ia bahkan menyebut istri Bribka Revo cuma sebatas kakinya. AKP Luhut Bapit Sihombing lalu berteriak bahwa istri Bribka Revo tidak tahu malu. Anak kau ribu-ribu main apa itu? Diam saya. Langsung-langsung ribut, saya pun diam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.